Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang menggelar tes urin untuk seluruh organisasi perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Sumedang. Menurut Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka turut serta memberantas penyalahgunaan narkoba di Sumedang. Ya, kami sangat menyambut baik sama dari BNN Kabupaten Sumedang yang melaksanakan tes urin untuk seluruh OPD dan camat se-Kabupaten Sumedang. Hal ini membuktikan bahwa kami komit untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumedang. Ini kita buktikan dengan tes hari ini. Alhamdulillah pada saat ini seluruh OPD dan seluruh camat yang ada di Kabupaten Sumedang hadir dan ikut melaksanakan tes urin ini. Senada dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang melalui Kasih Berantas Kompol Agus Suryana, menurutnya kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan pemberantasan dan peredaran penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumedang yang diawali dari para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang. Ini dalam rangka menekan atau mengoptimalisasi pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sumedang, karena Sumedang harus bersih dari narkotika. Dengan upaya melaksanakan diawali dengan pemeriksaan para pejabat, pejabat pemerintah, ASN, seperti itu. Iwan Ingki melaporkan.